Halo guys, gue Liong dan hari ini kita bakal bikin review jujur guys Nah, jadi kita tahu ya guys ya, banyak banget youtuber-youtuber maupun pro player tuh buka toko diamond maupun jasa joki guys Jangan lupa top up di skd BB Spot Jangan lupa untuk pakai jasa joki gue, yang ada di deskripsi Jangan lupa top up di range Spot ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, gue bakal nge-review salah satu toko youtuber teman-teman ya Dan ini, gue udah lumayan lama nggak buat konten seperti ini teman-teman Gue bakal nge-review joki ya Jokinya siapa? Jokinya... <tutur> Dwi Woi ya itu udah lama banget. Aduh, mohon maaf, mohon maaf ya orang tua ya. <laughs> nah, jadi kenapa gua nge-review joki hari ini? Karena ada beberapa alasan guys ya. Pertama, gua udah lama gak main Mobile Legend, guys. Kedua, kemarin pas gua udah ma main, nih Mobile Legend ya kan udah, udah, berusaha untuk comeback ya kan. Ternyata uh, tier Grandmaster, guys. Rada susah ya. Bukan berarti gue jago-jago amat sih, tapi kayaknya kalau kita mainnya dari mitik enak gitu ya, walaupun ujungnya beban ya. <laughs> Bercanda ya. Ya mudah-mudahan gak beban ya, amin ya. Karena kemarin tuh udah banyak juga youtuber FF yang main Mobile Legend ya guys ya. XM udah main Mobile Legend, terus siapa lagi tuh. Uh, bahkan Sarah Viloid juga yang pernah jadi pacar GM sekarang udah ngiklan Mobile Legend juga gitu ya. Jadi banyak lah ya, sudah main Mobile Legend dan gue mau ikutan ya. Bukan mau ikutan mainnya ya sebetulnya, cuma mainin nge-review aja. Kemarin kan kita diamondnya udah ya, sekarang jasa jokinya guys. Nah, tentunya jasa joki yang paling GG, yang Nah, gue review ini sebetulnya udah gue review ya. Jasa jokinya dui itu GG banget dulu ya. 41 cok win streak cok gila. Apakah sekarang masih GG? Kita bakalan lihat langsung. Dan by the way, kita bakalan mulai dari pertama-tama kita bakalan lihat akun gua dulu ya guys ya. Nah, ini guys ya. gue sebetulnya kalau kalian tahu ya, gue tuh mainnya Magic Chess guys, banyakan ya. Mana nih? Bentar deh tuh. Start ya. Nah tuh magic chest gue kalau kalian lihat gue udah epic coy Ya epic lumayan lah ya bukan bukan gembel-gembel banget gitu ya Cuma abis dari epic kayaknya susah susah banget gitu naiknya ya kampret memang Apakah magic chest nanti kita joki juga ya komen di bawah oke Tiernya bentar lagi gue sebetulnya udah GM3 guys ya Dikit lagi gue nyampe tier haram ya Ini ya badak-badak bercula ya Ini udah paling haram nih di tier epic guys ya Semua orang kayaknya Aduh kepala rasanya nyut-nyutan ya kalau bisa di epic ya Ya tapi kita bakalan nge-skip epic gue <laughs> gua itu komik ya. Nice. Nih kita lihat dulu profil gua. Jadi kalau gua bilang gua udah main kemarin, Gue aslinya udah main ya guys ya. Kalian bisa lihat tuh. Tuh, win rate gua enggak kecil guys ya. 70% gua sebetulnya gede guys ya. Tapi entah kenapa gue tersesat di Grandmaster Kambing ya. Nah tapi ini ya teman temen ya. Ini kan yang all season ya. All season gue high loss gitu ya. Tank semua kalian lihat ya. Nah terus ini current season tuh. Gue main 10 kali tuh lihat guys. Gue main 10 kali ya. Ini satu kali gue kepik Johnson nih. Gak sengaja ya. Kalah pula kampret. Tuh gue lumayan guys ya. 70% gue ya. Tapi dari coba dari berapa 12 page. <laughs> <laughs> Oke, kita langsung skip ke bitik aja guys ya. Dengan menggunakan jasa Joki Dwi guys. Jadi kita langsung aja coba kontak adminnya Joki Dwi guys ya. Kita langsung aja buka Instagram teman-teman ya. Duiboy. Kok duinya Dewa KS ren beda ya Woi Oke. Dwi, woi, coba kayak, ah nih, followernya tujuh ratus ribu ya." Nah, ini juga nih, ada Dwi Store, King ML Store, sama Joki Dwi ya. Oke, kita langsung aja ke Joki Dwi, teman-teman ya. Kita follow dulu ya. Gue udah follow Dwi Belum Oke, kita follow Dwi dulu, terus kita ke Joki ML yang ada di apa namanya, eh, profilnya dia itu udah pasti bener ya, Tonton ya. Oke, setelah dari situ ada flash sale. Oh, enggak, sorry. Badak 6000 per bintang legend. Oh, ada flash sale guys, bentar. Flash sale nih cuy ya, masa ya enggak ya kan langsung WA ke nomor pro lagi minimal beli 50000. Oh, ada flash sale guys. Ada flash sale 1200 plus nih bosku, anjay gila. Gua nggak ngerti kalau orang bisa dijoki sampai mythical 1200 tuh sumpah gua gak ngerti ya guys ya. Oke, okay, jadi ini adalah joki duit ya. Gue jujur nggak tahu ya guys ya kalau dari Grandmaster tadi ya bintang gue sampai ke Mythic tuh berapa duit ya. Gak apa-apa kita coba aja pokoknya ya. Oke, okay, jadi kalau dari Legend ke Mythic tuh 205.000. Kalau dari Epic ke Legend 150.000. Jadi gue udah pasti keluar sekitar 350.000 guys. Tinggal ntar gue coba minta nego aja ya. Karena kan gue dari Grandmaster 3 ya. Oke, okay, kekurangannya satu ya. Dia nggak ada, apa namanya, nggak ada uh, story ya. Jadi kayak udah buka belum bor? Gak tau ya, tapi udah kita langsung coba chat WA nya aja ya teman teman ya kita chat WA nya oke akun bisnis nih coba ya kita langsung ini ya sore min sore min coba kita langsung coba oh selamat datang di joki dui ada yang bisa kami bantu mau joki min joki akun min coba kita langsung chat ya teman teman ya kita langsung dibales ya kita tambah guys buat kontak baru joki dui oh udah udah ada tuh joki Dwi. langsung kita centang ya kalau gitu joki Dwi, guys Oke, kita chat. Eh, ini malah SMS anjir. Kita tunggu balasannya ya, teman-teman ya. Uh, mau dijoki dari rank apa apa? Bodoh amat pakai stiker anjing. <laughs> pakai stiker, guys. Ada-ada aja anjir. Oke, anjir. jadi kita udah ngechat ya. Aku dari Grandmaster 3 min mau sampai mythic, gitu ya. Coba kita lihat Ya. Kira-kira berapa ini nih? Oke, okay. bisa. Harganya berapa, Min? Wah, anjir 430.000, guys hari serius dari bintang 3. Bentar, kita mesti lihat harganya guys Ini mahal banget anjing. Kenapa 430 gitu? Kenapa 430? Bentar. Ini kan 350. Oh, setengah harga guys. Setengah harga ya. Yang bintang terakhirnya setengah harga, guys. Aku GM-nya eh GM3 bintang 4- min kalau sampai mitik bebas recall. Oh, bebas request roll guys. Mantap ini ya. Kita minta request roll tank guys ya. Karena kan kalian lihat sendiri tadi ya gue mainnya tuh high loss, apa kaja ya kan terus Mino ya itu udah tank semua coy. Coba kita lihat apakah dengan game 3 bintang 4 ini harganya bisa turun guys ya. 410.000 kalau begitu, Kak. Kayak 410.000 guys. Gue gue tadinya sebetulnya pengen bayar kayak nggak diskon min, gitu tapi kayaknya ya udahlah ya empat ratus sepuluh ribu ya kalau misalnya kita bayar sesuai aja ya kan oke min terus bayarnya kemana kita langsung aja tanya bayar kemana lah ya kita udah cukup percaya guys ya walaupun kita belum memberikan akun kita nggak apa ntar aja akun kita kita kasih ya kan cukup percaya lah sama adminnya ya maksudnya joki dwi udah salah satu yang established juga ya dan udah lama banget ya kayak Gue uh, gua nge-review Joki Dwi kok nggak salah udah hampir 2 tahun lalu deh. 2 tahun lalu pas tahun lalu, 2 tahun lalu kayaknya guys ya. Dan maksudnya sampai sekarang masih ada jadi udah pasti terpercaya ya. Jadi udah, udah pasti aman lah ya. Oh, kita dikasih ini guys. Verifikasi kedua untuk akun baru harus dibaca di BRI awal setuju sama bilang tidak menerima pulsa. Iya, nggak menerima pulsa lah ya. Jarang banget ada yang menerima pulsa sekarang cuy. Emang ya. OVO GoPay oke, okay. proses pengerjaan paling cepat 1 3 hari, paling lambat 1 sampai 3 hari. Ya udah berarti kita nunggu teman-teman ya. Oke. Okay format ordernya ini ini, ini email password login muntun VK satu data sekarang rank rank tujuan note oke okay, jadi kalau gitu kita uh, bayarnya mungkin kita pakai GoPay aja ya teman-teman ya pakai GoPay karena uh, di sini juga dia GoPay doang ya oh BCA juga ada sebetulnya tapi nggak apa, -apa. kita pakai GoPay aja teman-teman ya di sini ya udah oke okay, min oke okay, min siap kok oke okay, minta ya min siap udah oke okay, coba berarti kita mesti ngilangin dulu ya ada hilangkan, kalau tidak kebaikan uh, kita bakalan ngasih akun kita ini ya ke dia ya, tapi tentunya kita bayar dulu ya. Teman -teman, ya. oke, okay? alright guys. Jadi sekarang kita bakalan langsung top up ya, teman-teman ya. Dan ya, seperti biasa, gue ada dua HP di sini ya. Ini top upnya bakal pakai Gojek di sini, dan di sini bakalan gue pakai buat ya. Ini adalah nomor si admin nih, teman-teman nih. Ya, buram, sorry. Nah, ini dia nomor GoPay -nya, ya, teman-teman ya. Jadi nomor GoPay-nya adalah si Alvian itu, Alvian atau Pratama, dan ini GoPay gue, dan kita langsung aja ke GoPay ya kan. Nah, di sini untungnya saldo gue masih ada berapa nih? Coba cek. Oke, okay, saldo gue masih ada 500000 guys, ya, untungnya, ya. Pas-pasan, ya. Nggak pasti. Lebih 100000 ya, lumayan lah. Oke, okay, kita langsung aja uh, pay sini, teman-teman, ya. Kita pay dulu, ya, kan. Pencet pay. Hop, oke, okay, udah pay. Nah, lalu kita masukin nomor telepon, guys. Nah, masukin nomor telepon caranya di mana? Di sini, nih, guys. Di bawah sini, ya. Oke, okay, guys, gue udah masukin nomornya, tuh, ya, guys, ya. 08778, ya. 419, ya, kan. 419 cocok. 3179, oke okay, cocok dan kita lihat aja namanya benar apa enggak coba cek namanya P bintang 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 apakah di sini benar namanya P bintang 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 namanya adalah Pratama ya mungkin benar ya Pratama bintang 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 oke okay. lalu langsung aja berapa bayarnya tadi 410 ribu ya 10 ribu ya kan nah udah oke okay. langsung confirm nah setelah itu masukin aja kalau masukin berita ya Joki Dwi sampai Mitik Oke okay, nanti kita request ya guys ya Requestnya nanti ya Oke, okay, abis is itu is udah is beres, is tinggal di and Pay, scan muka, boom. Oh my, oh, my! oh, my God! oh guys, kalian ada yang sadar gak, guys? Barusan gue blunder, guys. Gue bukan masukin empat ribu, tapi gue masukin empat puluh satu ribu, guys. <laughs> Jadi kita bakal hitung dulu ya, karena gue rada PA ah, nih, guys ya. Empat ribu ya dikurangin empat ribu, guys. Nah, oke, okay. berapa tuh? 369000 Oke okay, gue bakal bayar ya guys ya 369000 Salah Salah kampret Kampret Oke okay, guys jadi ini gue bakal bayar lagi ya Untuk kedua kalinya teman-teman ya Karena gue barusan blunder ya Eh Tadi 369000 ya Coba kita cek sekali guys Apakah bener 369000 Coba cek 369 tuh ya bener ya 369 coy Oke okay, 369000 gue bakal bayar Boom Confirm Tadi kurang bayar ya Tadi kurang bayar main <tuk> kurang bayar cok kampret kampret dah confirm boom Oke, mantap. Dah tuh ya, Rp 369 ribu ya. Oke, oh, guys, jadi ceritanya gue udah bayar ke si admin. Dan sekarang gue bakal ngasih bukti transfernya dulu ya, teman-teman ya. Ini bukti transfernya. Tambah keterangan sama ini. Oke, bukti. Uh, kita kasih, teman-teman ya. Aku TF2 kali, Min. Oke, kita udah ngasih buktinya. Abis itu kita langsung isi datanya, teman-teman ya. Yuk, let's go yuk kita isi datanya. Nah, by the way nih teman-teman ya, pas gua mau isi data, ini gua mau merubah sedikit guys ya. Kan namanya Kapten Leong nih guys ya. Daripada gua ketahuan ngejoki ya kan, kita ganti nama aja guys ya. Jadi apa Jadi, -YES, Nandir -nandir. <laughs> -YES, ya? Jadi Kayes guys. Nande Kayes ya. Kayes. Ada yang tahu gak guys? Ada yang kenal gak Kayes guys ya? Ini teman kecil gue guys. Namanya Kayes ya. Dia kecil gua enggak ya. <laughs> Oke. Okay. Gua gak punya change name card, guys. Mana change name card? Kita beli dulu, guys. Mana 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 ya, change name card. Sebentar, MCL entrance. Nah, nih name change card, guys. Oke, okay, kita beli dulu, guys. Satu aja kita beli, guys. Oke, okay, name change card ya. 200 diamond lumayan ya. Namanya Kayes ya, guys ya. Kita pakai nama Kayes, guys. Oke. Okay. Kita sudah jadi kaya sih guys ya. Ini kaya saya memang mirip nih guys. Kayak gini tampangnya kira-kira ya. <laughs> bercanda bercanda ya. Oke, okay, uh, kita langsung isi data ya. Oke okay guys, jadi kita udah tinggal nunggu sekarang teman-teman karena kan itu kalian udah bisa lihat ya. Gua udah ngasih ya, nomor ID, nama ML-nya, emailnya udah, passwordnya udah tuh ya di sensor, loginnya muntun, udah gitu datanya juga udah gua kasih tahu game 3 ke mitik ya. Tentunya ada notes-nya pakai tank aja. Kita lihat apakah si Mimin atau si joki jokinya dari dwi ini bisa ya mampu kemitik pakai tank doang ya kan melewati tier neraka ya badak bercula satu ya kan <laughs> Oke okay, kita bakal ketemu lagi beberapa hari kalau jokinya udah kelar guys dadah several days later Oke okay, guys jadi ceritanya ini udah beberapa hari teman-teman ya dari pertama kali gue ngejoki di joki dwi dan kita lihat langsung akun gue nah itu dia guys ya akun saya sudah mitik ya <laughs> sudah mitik adik-adik ya luar biasa Oke okay? nah kita lihat dulu ya historinya teman-teman historinya ini mantap harus ya coba historinya. Anjir, historinya pakai Lolita dong. Oh, Lolita high loss. Tapi rata-rata dia emas, emas, emas gitu ya, guys ya. Ah, dia ada Tikrel juga. Emang Lolita sekarang lagi ini kah? Lagi meta kah? Ini Lolita bukan sih? Bener ya, Lolita ya. Kayes ya bener Lolita ya, guys ya. Gila, 22-20 bor. bodoh amat ya kan. <laughs> Mantap, guys. Oh, ada defeatnya juga, teman-teman. Jadi, nggak selalu menang, teman-teman. Tapi overall lumayan lah ya. Ini bahkan pas defeat aja MVP ya. Lihat MVP KIS tuh ya 0620 guys ya GG sekali nih yang main ya Pas di MVP ya Ada coklat lagi si kampret ya kan Ya Jadi uh, Wow ini berapa win streak nih guys Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 11 win streak Anjing bodo amat ya <laughs> Parah men ya. Dan kita lihat guys History jatuh guys ya Win rate gue tadinya kalau gak salah cuma 70%an ya Sekarang udah jadi 80% <laughs> Anjir mantap sekali adik-adik ya Luar biasa guys Favorit current season guys Uh. <laughs> Lolita dipakai terus 30 match Ini gak salah Lolita lagi meta kah? Gue serius ya gue belum pernah pakai Lolita ya Kalian kalau dicek sebelumnya juga gue belum pernah pakai Lolita ya Gue pakainya fighter doang ya temen-temen Aldous, Aldous, Aldous Sekarang dia pakai Lolita 30 dan puluh 90% <laughs> goblok anjing parah men request gua tank ya dan support ya dipenuhi ya tank uh, Lolita dan Hylos ya luar biasa ya kurang lebih kayak gini review akunnya teman-teman ya sudah beres dan sekarang uh, ini tuh ceritanya sudah empat hari ya teman-teman ya empat hari memang bukan yang sebentar teman-teman lumayan lama ya kenapa lama ya kan nah jadi kemarin tuh ada kendala guys ya nih dia bilang kak passwordnya dirubah ya jokinya mau pindah di face salah sandi terus ternyata uh, enggak ya enggak salah sandi guys itu memang apa namanya ceritanya kemarin tuh mungkin loginnya terlalu banyak atau gimana jadi nggak bisa gitu nggak bisa login kan pasti kalian pernah ngalamin lah yang seperti itu ya kan nah jadi ini teman-teman ya tuh ya kena sesi ini nggak gua zoom biar nggak kebaca passwordnya sama kalian ya kan nah ceritanya ke sesi jadi nggak bisa login selama 24 jam abis itu ya udah jadinya Uh, login VK dia minta gue bilang gue nggak ada VK cuma ada muntun gue terus gue bilang kalau gak bisa hari ini ya udah besok aja loginnya terus udah deh mau menginfokan kalau jokinya sudah kelar tuh ya nih catnya tuh kan MVP MVP win streaknya sampai berapa tuh guys win streaknya tiga wow. <laughs> puluh 31 win streak guys Oh my god Nah jadi kurang lebih kayak gitu tadi ya teman-teman ya Sorry ini ganti kamera Karena uh, kamera gua habis baterainya ya guys ya Dan kita langsung aja lihat ke penilaian ya guys Nah ini kalau misalnya ke penilaian ya uh, Pertama-tama tuh dari kecepatan mereka bales catnya ya kan Nah yang ini guys ya Ini tuh the uh, gua dari ngomong sore min Itu kurang lebih jam 4 ya Dan langsung dibales Karena dia memang whatsapp Apa namanya whatsapp uh, Bisnis ya Jadi wajar langsung dibales seperti itu Nah lalu abis itu Gue uh, gua langsung mau ngomong gitu ya kayak min mau joki dong min gitu kan nah pas mau joki ini dia kita sempat salah harga ya salah harga karena memang dia pikir gua grandmasternya grandmaster awal banget ya ternyata gua grandmaster 3 bintang 4 ya berarti dikurangin lumayan ya kan nah terus uh, udah dikasih kecepatan balasnya juga lumayan cepat Nah jadi kriteria pertama teman-teman dari kecepatan balasnya itu gue kasih skor 2,5 per 3 lah ya Lumayan bagus cuma memang terkendalanya karena yang tadi itu kena sesi Dan itu sebetulnya bukan maunya admin bukan maunya gue juga jadi ya udah gitu ya Nah selanjutnya harganya ya teman-teman ya Nah kalau untuk harga ini menurut gue ini tuh kita mesti ngeliat standarnya Ini kan uh, joki gue jujur aja gak tahu sih standar joki tuh mestinya berapa sih gitu ya Kalau misalnya ngejoki nah tapi bisa kita lihat sini dari ranknya season 23 ya Jadi itu harganya itu kalau sebetulnya kalau bisa dari epic legend doang itu 50.000 guys tergolong murah menurut gua ya kita bisa ngeskip tiar badak kambing gitu guys ya <laughs> itu 150.000 ribu dan tapi kalau gua kebetulan sampai mitik jadinya 200 lebih gitu ya dan emang ranknya kan kalau dari epic ke mitik tuh lumayan lama ya nah jadi 200 totalnya 400 ribuan lebih dan ya oke okay lah harganya kalau untuk ini gua kasih rank 3 per 4 ya guys ya jadi nggak murah-murah amat, nggak mahal-mahal banget, tapi standar lah. Yang penting 31 win streak boy, gila gak sih? <laughs> 31 coy, ya kan? Lalu pelayanan itu sendiri kalau menurut gua dia masih kayak uh, pagi kak. Ini sebetulnya pagi ya, jam setengah 8 pagi. Makanya kalau tadi hitungannya harinya itu sebetulnya kayak empat hari, itu ya kepotong satu hari. Dan ini cepet guys kerjanya, gua yakin joknya begadang anjir. Terima kasih telah menggunakan Joki Dwi bla 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 dan ya ini kelarnya pagi dan ini udah gue bilang makasih dibales anyway lagi ya jadi pelayanannya nice banget. Untuk pelayanan gue kasih skor maksimal teman-teman ya 3 per 3 ya guys ya jadi total skor untuk Joki Dwi adalah 8,5 per 10 mantap Joki duit ya jadi kurang lebih seperti itu guys ya experience gua atau pengalaman gua menggunakan jasa Joki duit ini teman-teman ya kalau kalian kira-kira gimana pernah nggak ngejoki dan kira-kira toko top up mana lagi yang nextnya bakal gua review guys ya langsung aja komen di bawah guys ya gua Liong pamit dulu terima kasih buat kalian semua yang udah nonton bye bye